apa komplikasi yang berlaku andai kata rantaian jangkitan ini tidak dapat diputuskan? Pertama adalah barisan hadapan akan lumpuh kerana staf kesihatan telah mula dijangkiti kerana ada individu yang tidak memberi sejarah yang betul dan juga menyebabkan kita tidak cukup staf. Dan bila tidak cukup staf, beban tersebut akan ditanggung oleh staf yang masih bekerja dan akan menyebabkan burnout. Staf tidak mampu bekerja. Dan apa yang berlaku bila mana barisan hadapan atau frontliner ini telah lumpuh, orang yang bukan berkelayakan akan mengambil tempat dan akan merawat anda seperti anti-vax. Yang kedua, disebabkan peningkatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan kekurangan supportive equipment. Kita sekarang menghadapi kekurangan hand sanitizer, topeng muka, ventilator, alat pernafasan di ICU kerana kita bukan hanya menghadapi COVID-19, penyakit seperti strok, lemah jantung dan mereka juga memerlukan ventilator dan juga perlukan katil di ICU. Kita mempunyai sampel yang banyak yang perlu disaringkan. Reagen yang tersebut itu pun makin berkurangan. Ini akan menyebabkan sampai satu tahap kita sudah habis supportive equipment dan bila mana berlaku kita terpaksa pilih siapa yang patut hidup, siapa yang patut mati kerana kita akan berikan alat pernafasan ini kepada orang yang mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk hidup dan andai kata itu adalah ibu atau ayah kita, adakah kita mahu perkara ini berlaku? Ketiga adalah kita risaukan gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga pasti lebih teruk dan harapan kita sangat tipis dan kita risaukan kenaikan yang terlalu mendadak dan kita tidak mampu lagi untuk membendung virus ini. Cuba kita lihat bila mana negara Itali yang tidak mengambil cara pencegahan yang betul dan tidak bekerjasama. Sekarang mereka menghadapi situasi yang sangat tegang, kenaikan kematian meningkat hari demi hari. Dan cuba kita lihat pula di Wuhan yang bermulanya virus ini. Mereka sekarang sudah mampu untuk membatras virus ini kerana mereka bekerjasama di antara frontliner dan juga masyarakat yang boleh disiplin, yang mampu untuk duduk di rumah, buat kuarantin supaya tidak jadi ejen penyebar kerana kita tidak tahu bahawa anda sendiri sebenarnya telah dijangkiti dan jangan jadi ejen penyebar untuk virus ini. Jika kita semua bekerjasama, kita pasti akan mampu untuk hentikan penyebaran dan hapuskan virus ini. Sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahuwataala pada kita supaya kita bekerjasama dan bertawakal pada Allah Subhanahuwataala. Jika Allah inginkan untuk hapuskan virus ini, hanya sekelip mata Allah mampu hapuskan. Teruskan duduk di rumah, asingkan diri anda, ikut arahan yang telah kerajaan tetapkan dan teruskan berdoa. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.